Assalamualaikum, selamat pagi para subscriber semuanya. Insya Allah hari ini nanti kita akan mengantarkan pulang seorang nenek-nenek yang kemarin sempat terlantar kami temukan di depan rumah. Dan Alhamdulillah setelah kita rawat selama 3 hari, kami sudah menemukan alamat nenek tersebut. Insya Allah rumahnya di daerah Jombang. Jadi pagi nanti kita akan antar pulang sama-sama. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah satu lagi orang yang terlantar yang bisa kita antar pulang. Mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong lagi nih dulur-dulur. Jadi ini barusan ada mbah-mbah lewat depan rumah ya. Karena kelihatannya banyak ini haus, sengaja kami panggil. Kami duduk dan Alhamdulillah banyak pointer sekali. Saya tanya banyak rumahnya. Namanya? Kopsa. Daerah Suramalang, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur, Mbak. Ya, Mbak. Coba didekatkan. Saya minta tolong, ada nggak yang kenal sama mbahnya ini, ya? Jadi mbahnya ini namanya Kopsa, mana mbah? Rumahnya? Rumahnya. Suramalang. Suramalang. Suramalang, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur, ya. Jadi habis ini saya minta tolong, kalau ada yang mengenali mbahnya, segera menghubungi saya. Nanti saya kasih nomor WA saya. Kalau memang sudah positif rumahnya beliau, kita akan antar pulang lagi. Kasihan, mbahnya sudah rentah. Ya, Alhamdulillah. Kecasan barusan sudah ya. Kita kasih minum, kita kasih makan. Kayaknya mbahnya nyasar, tapi mbahnya ngomong enggak. Tapi saya tanya, nyambung terus ya. Jadi mau doanya, habis ini mbahnya kita ganti bajunya, kita ganti jilbabnya, semuanya kita ganti baru. Ya, mudah-mudahan segera ketemu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini Mbah Kopsah sudah bangun, sudah sholat juga kayaknya. Insya Allah nanti siang Mbah Kopsah akan kami antar pulang ke daerah Sumobito, Suramalang, Jombang, Jawa Timur ya. Karena mbahnya ini sudah renta, jadi nggak seharusnya dia di jalan. Kalau memang mbahnya ini sering keluar, sama. Kalau orang itu semakin tua, keinginannya seperti anak kecil lagi. Jadi kita yang muda yang harus ngalahin, yang harus memahami ya. Jadi setelah nanti kami jualan sedekah telur polisi, insya Allah kami bersama teman-teman dari Yayasan Berkas akan mengantar banyak pulang ke Suramalang, Sumobito, Jombang, Jawa Timur. Mohon doanya, mohon siapa tahu nanti kalau mbahnya ini keluar lagi di jalanan, langsung aja diantar ke tempat lagi, gak apa-apa. Tidak ada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini tim kami dari Yayasan Berkas Bersinar Abadi insya Allah mengantar mbahnya untuk pulang ke Dusun Barjo, Desa Suramalang, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur. Mbahnya ini kemarin kita ketemukan di pinggir jalan. Karena mbahnya ini sudah sepuh ya, sudah tua. Sehingga kemarin kita temukan posisinya mbahnya itu duduk persis di pinggir jalan. Sengaja kita bawa ke rumah pintar Yayasan Berkas. Kita kasih makan, kita kasih minum, baru kita ajak ngomong. Setelah itu mbahnya mengaku bahwa mbahnya alamatnya di Dusun Barjo, Desa Curamalang, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur ya. Namun ternyata mbahnya di sana itu tinggal sama keponakannya. Karena mbahnya ini aslinya
bukan warga sana, namun tinggal di sana ya. Jadi insya Allah sore ini, kami siang ini akan kami antar pulang. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau sesuai rencana, insya Allah besok akan kita nanti dari tim, teman kita juga dari Tulungagung akan menjemput mbahnya dan insya Allah akan dibawa ke Panti Jompo di Tulungagung. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semuanya pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bahwasanya alhamdulillah gara-gara postingan mbahnya bisa ketemu lagi dengan keluarganya. Ya sekian, mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan yang para netizen lakukan. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis kowe. Iki sing ngrene iki. Ya iki om. Wis ngene. Pasang tembene. Takon sik, takon sik, Om. Takon sik, Om. Dalem wis apa, Pak? Apa Assalamualaikum. Salam. Dalem Pak Faisal. Oh, nggih, Bu, nggih. Nggih, Bu. Ningane Bu Yuli. Kula kula nganu Bu Lilike Bu Tansi. Upe Bu Yuli. Jude sane mboten dhewek Bu Li. Oh nggih. Waras Bu niki Bu. Nggih. Tak sing nang ngono. Heh. Sane. Aku nang ngono. Jun. Apa? Oh nganu mesti tak aku tak sing ngono. Nggih. Nggih. Nggih jenenge iku. Bu Lilike le arene lagi. Oh nggih, Pak Bu. Bu, ngapain bu? Bu, kalau baterian kalau putus ya. Oke. Ayo. Om. Ayo terus. Nanti foto om. Di video, besar om. Nih, tapi ini. Sudah om. Guru sih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sore ini kami sudah sampai pada keluarganya Bu. Ini Bu Sulastri. Bu Sulastri atau istrinya Bapak Faisal yang ada di Curamalang, Kabupaten Jombang. Sore ini sekitar pukul 4:30 ya, 35 menit kami sudah sampai di rumah. Terima kasih para donatur dan terima kasih para netizen semua yang telah mempertemukan simbahnya dengan keluarga. Terima kasih semua. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman Bu, langsung mau. Mantap. Bensin. Niki nggak ya, ini keluarga ini. Jadi kan juga pernah nopo buat ngepas ya. Jerembang. Bang, ini gue duki. Jadi pulau mereka, duki nih. Gue ngapun tuh sepotong gue. Ini sih aku mau datang. Gue mau kok, mau kok. Gue mau kok perjalanan jauh. Mau kok, mau kok, mau kok. Besok, besok. Situ. Kamu pin. Nah, ini pin mata nih. Oh, mata nih dimatikan. Sudah, nanti kan sudah selesai. Terus gimana mikir? Kurang studio. Tapi kayak naik.